السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Sedang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sedar tak sedarnya pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 21 Jamadil Awal tahun 1439 Hijrah. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 21 Jamadil Awal tahun 1439 Hijrah. Kalau kita duduk sekejap, kita renung balik masa yang lalu, lalu kita akan dapati sejauh itulah jarak kehidupan kita dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah lama meninggalkan kita pada hari ini. Lama tak lama jarak yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diri kita pada saat ininya lebih kurang 1500 tahun. 1500 tahun ni kan suatu jangka masa yang cukup panjang, suatu jarak yang cukup lama. Tetapi para hadirin sidang pendengar sekalian, kita diajar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau sejauh macam mana sekalipun jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diajar sepatutnya semakin hari kita jadi semakin dekat dengan Rasulullah. Sepatutnya kita jadi semakin hari semakin rapat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari semakin banyak yang kita sebut kita boleh amalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Antara satu cara untuk kita dekatkan balik dengan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah lama meninggalkan kita ini, antaranya kita mengamalkan ataupun menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dikumpulkan oleh para alim ulama. Lalu pada tengah hari ini insya-Allah ana nak kongsikan satu sunnah yang semakin hari semakin malap, semakin hari semakin dilupakan, semakin hari semakin tidak diingati, iaitu sunnah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat seseorang manusia itu keluar daripada rumah masing-masing ataupun tempat kediaman masing-masing ataupun tempat seseorang itu bertamu. Adanya satu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada setiap daripada manusia ini untuk mereka amalkan doa ini, lalu dijanjikan dengan banyak kelebihan sebagaimana yang disebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita nak kongsikan pada tengah hari ini untuk sama-sama ana dan sidang pendengar sekalian amalkan dalam kehidupan kita, iaitu doa ketika mana kita keluar daripada rumah. Ana petik doa ini daripada suatu kitab yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitab yang bertajuk Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir-zikir ataupun himpunan doa yang dibaca, yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu doa dan zikir ini dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, diletakkan di dalam kitabnya yang bertajuk Al-Azkar. Doa yang kita nak amalkan untuk sama-sama kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan kita, doa yang tidaklah begitu panjang tetapi memberi suatu manfaat yang cukup besar sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi sesiapa yang mengamalkan doa ini. Doa ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Doa ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu kan
antara perawi ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak meriwayatkan hadis, antaranya adalah Anas bin Malik. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis, antara lima sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya bermula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keduanya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang kelima adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Aisyah radhiyallahu anha. Doanya berbunyi sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man qala, sesiapa yang berkata, kata Rasulullah. Yakni, iaitu ketika mana seseorang ini, kata Rasulullah, kharaja min baitih, apabila seseorang keluar sahaja daripada rumah masing-masing. Rasulullah dia sebut kepada sahabat, lalu Rasulullah sebut, man qala idza kharaja min baitih, sesiapa yang berkata ketika mana dia keluar daripada rumah masing-masing ini, kata Rasulullah, lalu dia menyatakan ataupun dia berdoa, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Bila seseorang manusia ni dia bacakan bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku meletakkan setinggi-tinggi tawakal kepada Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan bagi kami ini ya Allah, melainkan daya dan kekuatan ini datangnya daripada kamu. Keluar sahaja seseorang manusia daripada tempat kediamannya, daripada tempat dia bertamu, tidak kiralah daripada rumah kita ke, daripada hotel ke, daripada pejabat kita ke, kita menyatakan bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, ya Allah, sekejap lagi aku nak bermusafir, sekejap lagi aku nak keluar daripada rumah aku, ya Allah, aku meletakkan tawakal aku ini, ya Allah, kepadamu. Kenapa kita letakkan tawakal kepada Allah? Kerana diri kita sendiri, kita tak boleh jaga diri kita. Diri kita ni, kita tak boleh jaga diri kita. Apatah lagi orang lain untuk menjaga kita, tak boleh. Insurans tak boleh jaga kita. Diri kita tak boleh jaga kita. Orang lain tak boleh jaga kita. Tetapi yang mampu jaga kita dalam kehidupan, di saat mana kita nak keluar bermusafir, di saat kita nak keluar daripada rumah ataupun tempat kediaman kita, kita letakkan penjagaan ini, pengawasan ini, tawakal ini, hanyalah kepada Allah. Sebut sahaja bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang sebut lafaz ini, doa ini, pengharapan ini kepada Allah, lalu mereka dijanjikan dengan kelebihan. Kelebihan macam mana ni? Sebut doa ini, lalu Rasulullah sebut, yuqalu lahu, datang terus malaikat kepada kita. Datang malaikat kepada kita ni, lalu malaikat sebut kepada kita, kufita wa wuqita wa hudita wa tunahha anhu syaitan. Dijanjikan dengan empat kelebihan. Bila seseorang manusia dia sebutkan bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, lalu malaikat datang kepada kita, malaikat sebut, kufita, perjalanan kamu ini telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kelebihan. Yang kedua, dijanjikan kelebihannya. Malaikat datang dalam keadaan malaikat akan sebut, wa wuqita, perjalanan kamu ini, musafirnya kamu ini, keluarnya kamu daripada tempat kediaman kamu ini, dalam keadaan kamu ini telah dipelihara oleh Allah. Dua. Yang tiga, bila seseorang manusia keluar daripada rumah masing-masing, lalu dia baca bismillah tawakkaltu ala Allah, malaikat ni dah datang kepada kita. Datangnya malaikat, dalam keadaan malaikat akan sebut, wahudita, perjalanan kamu ini telah diberi petunjuk
dan kamu akan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang perjalanan kamu. Tiga kelebihan. Yang keempat, bila seseorang manusia kan dia sebut bismillah tawakkaltu ala Allah, lalu malaikat datang kepada dia, lalu malaikat sebut wa tunahha anhu syaitan, kamu keluarlah daripada rumah kamu, kamu bermusafirlah daripada tempat kediaman kamu. Kenapa? Wa tunahha anhu syaitan, kerana syaitan tidak akan mengikuti kamu di dalam perjalanan kamu. Subhanallah. Dengan asbab kita baca doa, kita menyebut suatu kalimah bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah, kita dijanjikan akan mendapat empat kelebihan. Apa dia empat kelebihan? Kufita wa wuqita wa hudita wa tanahha anhu syaitan. Perjalanan kamu dicukupkan, kata malaikat. Kamu pergilah bermusafir kerana permusafiran kamu ini dijaga oleh Allah. Kamu pergilah bermusafir kerana perjalanan kamu ini diberi hidayah oleh Allah. Kamu pergilah bermusafir, kamu keluarlah daripada tempat kediaman kamu kerana sesungguhnya syaitan nescaya dia tidak akan mengikuti kamu bersama kamu dalam perjalanan ini. Bahkan di dalam satu riwayat yang lain menyebut, di saat mana seseorang manusia ni dia membaca kalimah ini, dia membaca suatu kalimah bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah, lalu syaitan yang dengar saja kita baca doa ini, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bila syaitan ni dengarkan kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah, sebut sahaja macam ni, syaitan yang dengar kita baca doa tersebut, menyebabkan syaitan yang dengar kita baca doa ini, dia pesan kepada syaitan-syaitan yang lain. Syaitan A, dia dengar kita baca doa tersebut, lalu syaitan A, dia akan pesan kepada syaitan B, syaitan C, dan syaitan-syaitan yang lain. Dia akan pesan macam mana? Kaifalaka, wahai sahabat aku syaitan, dia sebut. Dia kata macam mana? Wahai Encik Tan, dia panggil sahabat dia kan. Syaitan ni dia panggil kepada syaitan yang lain, wahai Encik Tan, ataupun kawan aku yang bernama Mr. Tan lah. Mr. Tan dia sebut. Mr. Tan, kaifalaka, bagaimana kamu ni Mr. Tan ataupun Encik Tan? Birajulin, untuk kamu ni mengganggu, untuk kamu mengikuti lelaki, yang mana lelaki ini telah membaca doa bismillah tawakkaltu ala Allah. Sesungguhnya lelaki yang kamu nak mengganggu, lelaki yang kamu nak ikut itu, kata syaitan yang lain, qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Yang kamu nak ikut lelaki tersebut, sesungguhnya lelaki tersebut, kata syaitan lain, syaitan yang dengar kita baca doa ini kepada syaitan yang lain, syaitan akan sebut, kamu tak payah ganggulah orang ni. Kenapa? Kerana lelaki ini telah diberi petunjuk. Kamu tak payah ganggu dah lelaki ini, kerana lelaki ini telah dipelihara oleh Allah. Kamu tak payah ganggulah lelaki ini, kerana lelaki ini telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan dia. Dengan asbab apa? Dengan asbab seseorang itu telah membaca suatu doa, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Sidang pendengar sekalian, doa ini kalau boleh kita baca beramai-ramai yang berada di hadapan telefon masing-masing yang dalam keadaan menonton secara live, kita berbaca beberapa kali untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ikut ana dah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sidang pendengar sekalian, doa ni ana yakin setiap daripada kita, kita ingat dah doa ni. Kita dah hafal, kita dah masih berada di dalam bibir ataupun ingatan kita. Cumanya kadang-kadang kita ni
Ingat-ingat dah doa tetapi lupa nak baca di saat mana kita ni keluar daripada rumah masing-masing. Masing-masing dalam keadaan sibuk menyebabkan tidaknya meletak ataupun tidaknya sempat kita berdoa kepada Allah. Meletakkan permusafiran ini, kita tinggikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Kita diajar dalam agama kita supaya di saat mana keluar sahaja kita daripada sesuatu tempat, supaya kita meletakkan tawakal ini hanyalah semata-mata kepada Allah. Bukan sebagaimana sikap orang Arab zaman jahiliah dahulu. Orang Arab jahiliah dahulu ketika mana mereka nak keluar bermusafir, mereka ini dia ada meletakkan tawakal ataupun mengamalkan suatu sikap yang disebut dengan amalan tatayyur. Amalan tatayyur. Lalu bila datangnya Islam, Islam menghapuskan amalan bertatayur, iaitu meletakkan pergantungan dalam permusafiran mereka kepada burung. Lalu Islam datang memasukkan amalan ini. Untuk Islam ini datangkan suatu perkara yang baru, perjalanan kamu ini mestilah kamu tawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kamu. Orang Arab dulu kan, kalau kita baca di dalam satu hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin, dia ada satu amalan yang disebut dengan amalan bertatayur. Amalan bertatayur ni macam mana? Tatayur daripada perkataan tayrun. Tayrun dengan makna burung. Dia percaya kepada burung, nasib buruk ataupun baik sesuatu perjalanan, dia meletakkan tawakal ini kepada burung. Macam mana? Apabila dia nak keluar saja bermusafir daripada rumah dia, orang Arab zaman jahiliah dia akan pegang burung ni. Lalu burung ni dia akan lambung ke langit, akan lambung ke atas. Kalaulah burung ini dia bergerak ke sebelah kanan, maknanya nasib permusafiran dia ini membawa nasib ataupun membawa nasib yang baik kepada dia dalam perjalanan dia. Tetapi bila dia saja lambungkan, lambung saja burung ini menuju, lalu burung ini menuju ke sebelah kiri, lalu dia menafsirkan perjalanan ini perjalanan yang sial, akan membawa malapetaka kepada diri dia. Lalu dia akan masuk ke dalam rumah masing-masing pada hari tersebut. Dia akan bermusafir pada keesokan harinya. Datangnya Nabi Muhammad, Rasulullah masukkan sifat ataupun masukkan amalan ini. Lalu Rasulullah gantikan. Tawakkal kamu, kamu bacalah doa dengan kamu menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Para hadirin sekalian, sidang pendengar, akhirnya anda nak sebut satu perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sebut di dalam satu hadis, Rasulullah sebut taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu ni wahai umat manusia dengan dua perkara dalam kehidupan kamu. Aku tidak tinggalkan kepada kamu yang disebut dengan pangkat yang tinggi, tidak, kerana kamu boleh cari. Aku tidak tinggalkan kepada kamu dengan harta yang banyak, tidak, kerana harta yang banyak ni kamu boleh cari. Aku tidak tinggalkan kepada kamu yang disebut dengan jawatan-jawatan, tidak, kerana benda ni kamu boleh cari dalam kehidupan kamu. Tetapi kata Rasulullah, aku nak tinggalkan kepada kamu ni dua perkara. Yang mana kata Rasulullah, kalau sekiranya kamu berpegang kepada dua perkara ini, lan tadilluhu abada, nescaya kamu tidak akan tersesat dalam perjalanan hidup kamu bertemu dengan Allah abada buat selama-lamanya. Apa dia dua perkara ni? Yang pertama yang disebut dengan kitab Allah, kitab Allah iaitu Al-Quran, dan yang keduanya yang disebut dengan wasunnati nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Subhanallah. Sunnah Nabi ni Rasulullah sebut, aku tinggalkan kepada kamu untuk amalkan, kamu berpeganglah dalam kehidupan kamu, nescaya kamu sentiasa dalam bimbingan Allah, dan Allah Ta'ala tidak akan memisungkan perjalanan kehidupan kamu. Besarnya lagi kan yang disebut dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah sebut di dalam hadis, kamu suatu hari nanti ni wahai umat manusia, kamu akan hidup di dalam satu zaman, zaman yang mana kamu akan melihat ikhtilafan kathirah. Ramainya orang dalam keadaan bertelagah, ramainya pihak dalam keadaan mereka ini berbalah, ramainya orang dalam keadaan masing-masing bermusuh menegakkan hujah.
Lalu Rasulullah pesan di saat kamu hidup pada zaman ni, bila ni zaman ni, kita akan sebut sekarang ni lah zaman orang masing-masing bertelakah. Kenapa sekarang? Kita tengokkan sekarang semua orang dalam keadaan bertelakah. Ustaz, dia akan bertelakah sama-sama ustaz. Pernah tengok tak ustaz bertelakah ataupun bergaduh sama ustaz banyak sekarang ni dalam Facebook? Ustaz A, dia akan bergaduh dengan ustaz B. Lalu ustaz B, pengikut ustaz B ni, dia akan hina ustaz A. Pengikut ustaz A, dia akan hina balik ustaz B. Masing-masing mengeluarkan kataan yang jelek, yang tidak sepatutnya, menyebabkan mereka ni masing-masing bergaduh. Ustaz, dia akan lawan sama-sama ustaz. Doktor, dia akan lawan sama-sama doktor dia. Engineer, dia akan lawan sama-sama engineer dia. Bila kata Rasulullah, kamu hidup dalam suatu zaman, masing-masing orang bertelagah. Lalu Rasulullah pesan kepada anak, Rasulullah pesan kepada kita semua, alaikum bisunnati. Hendaklah pada saat itu, kata Rasulullah, kamu tetaplah di atas sunnah yang aku bawa. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah sebut, wasunnati. Kamu tetaplah di atas sunnah yang aku bawa pada ketika itu, kata Rasulullah. Wasunnati khulafa'ur rasyidin. Dan kamu tetaplah di atas sunnah yang ditinggalkan oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Mereka ini semua telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sidang pendengar sekalian, mereka yang pada akhir zaman pada waktu ini, dia boleh berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gigit Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dia amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gigit dengan gigi darham dia yang paling kuat, nak pastikan sunnah ini tidak hilang dan tidak tercabut. Para alim ulama buat perumpamaan seperti seseorang itu berada di dalam suatu bahtera yang cukup besar. Orang yang boleh berpegang, beramal dengan sunnah, beramal dengan Al-Quran pada akhir zaman, pada saat orang meninggalkan Al-Quran, pada saat orang tidak mementingkan sunnah, seolah-olah dia ni berada di dalam satu bahtera yang cukup besar. Pastinya apabila seseorang berada di dalam bahtera yang cukup besar ini, dia akan menempuh suatu perjalanan yang akan bertemu dengan suatu ombak yang cukup kuat. Orang yang berada di dalam bahtera yang cukup besar ni, dia akan bertemu dengan suatu ombak yang cukup kuat. Dibadai dengan lautan taufan, dibadai dengan tiupan angin yang cukup kuat. Lalu mereka yang tidak sabar, mereka yang tidak tahan untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, pastinya dia akan terjun daripada bahtera yang besar ini, terjun menuju ke laut kerana telah menyangkakan melihat pulau yang berada di seberang sana. Tetapi mereka tetap berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap berada di atas kapal bahtera ini, dan insya-Allah mereka bertemu pulau dalam keadaan selamat, akan sampai destinasi dalam keadaan selamat. Begitu juga manusia yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah akan bertemu dengan Allah Taala dalam keadaan selamat, insya-Allah. Moga-moga kita boleh amalkan satu sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Di saat mana kita keluar daripada tempat kediaman kita, insya-Allah. Ana rasa sekadar itu sajalah kita berkongsi pada tengah hari ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang lemah itu datangnya daripada kelemahan ana sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.